Terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang melihat video Money Magnet saya ini yang part ke-72. Dan part yang ke-72 ini adalah saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita berbicara dengan pikiran alam bawah sadar kita dengan mempergunakan pondul. Dan saya kurang ingat apa artinya pondul dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini Anda bisa melihat bagaimana caranya untuk mempergunakan pondul untuk meminta kepada pikiran alam bawah sadar kita yang mana yang terbaik buat diri kita dan masa depan kita. Karena pikiran alam bawah sadar kita tahu semua tentang apa yang terbaik buat kita. Nah, di sini saya tidak mempergunakan musik healing sewaktu saya berbicara dengan gelas-gelas untuk tidak mempengaruhi kekuatan perubahan warna, bau, bentuk dalam gelas-gelas. Jadi waktu saya berbicara memperlihatkan dekat dengan gelas-gelas ini, saya tidak mempergunakan bunyi sounds healing. 22 ini adalah hari ketiga untuk eksperimen saya ini, yang mana sudah saya bisa memperlihatkan beda-beda air ini, yang mana Joy Beach Club, Magnet Beach Club, Cinta Beach Club, Mandala Beach Club, North Beach Club, 528 Beach Club. Saya ngadapkan nama-namanya ini karena kita akan melihat sama-sama apa pikiran alam bawah sadar saya ini untuk memilih yang mana satu yang harus saya pakai untuk pantai saya. Karena orang yang akan membuat homepage untuk pantai saya ini yang harus ditukar dari Tennis Beach Club ingin mendapatkan nama yang harus saya pilih. Jadi hari ini saya sudah bisa melihat perbedaan-perbedaannya, yang mana Joy Beach Club maksudnya dia macam seperti ada di atasnya putih-putih, dan Magnet Beach Club dia banyak lendirnya di tengah, di atas, di tengahnya juga banyak lendirnya. Kalau misalnya Cinta Beach Club ini dia banyak gasnya naik, dan Mandala Beach Club ini bersih, tidak ada sampah, dan gelembung di atasnya sedikit aja. Dan North Beach Club ini dia mempunyai lendir, tapi lendir ini kuning. Jadi kuning lendirnya itu mungkin sebesar ini. Jadi North Beach Club ini artinya utara pantai. Dia punya lendir warna kuning, kayak lendir ingus. Dan 528 ini gasnya banyak sekali, dia kayaknya naik gasnya gitu. Terus banyak gelembung-gelembungnya di atas, gede-gede gelembungnya. Nah, itulah bentuk-bentuk setelah 3 hari, dan saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk mempergunakan pondul kalau Anda mempunyai banyak pilihan. Jadi, Anda tulis dulu, kemudian Anda buat seperti lingkaran ini, dan Anda harus mendiamkan tangan Anda dan mendiamkan pendul ini, dan Anda harus cari seperti ini yang harus ujungnya runcing, karena ujung runcing ini akan memberikan tekanan dan akan memberikan petunjuk yang mana yang harus Anda pilih. Jadi Anda bisa beli seperti ini atau Anda bisa bikin sendiri. Nah, sekarang ini kita puji pikiran alam bawah sadar kita. Nah, sekarang ini saya memuji pikiran alam bawah sadar saya dengan mengatakan, pikiran alam bawah sadarku yang tercinta, berikanlah aku petunjuk yang terbaik, yang benar, yang baik buat diriku dan masa depan pantaiku. Apa yang terbaik nama yang harus aku pilih? Apakah itu Joy Beach Club? Apa itu Magnet Beach Club? Apa itu Cinta Beach Club? Apa itu Mandala Beach Club? Apa itu North Beach Club? Apa itu 528 Beach Club? Pikiran alam bawah sadarku yang tercinta, berikanlah aku jawaban yang pasti, yang benar,
yang baik buat masa depanku? Apakah nama yang terbaik buat aku pilih untuk aku mengambil nama yang terbaik buat masa depanku, masa depan pantaiku? Dan Anda bisa melihat pendul ini menghadap depan ke belakang, depan belakang, depan belakang. Dan depan belakang ini berarti cinta. Ini adalah cinta, cinta Beach Club. Dan sudah saya buat juga eksperimen semalam, yang mana dua kali cinta. Jadi pikiran alam bawah, terima kasih alam bawah sadarku yang memberikan saya pengetahuan apa yang harus saya pilih. Jadi teknik ini Anda bisa buat bila Anda ada pilihan. Jadi sebelum saya buat hari ini, sudah saya juga buat semalam dua kali dan hasilnya sama, tetap menyuruh saya memilih cinta. Dan kebetulan saya dapat email dari yang membuat homepage saya, dan dia bilang katanya dari 6 pilihan ini dia juga memilih cinta. Jadi saya ketawa karena saya bilang dia kalau pikiran alam bawah sadar saya juga menyuruh saya memilih cinta. Jadi Anda bisa mempergunakan pendul kalau Anda mempunyai pilihan. Dan dengan teknik seperti ini kita bisa koneksi dengan pikiran alam bawah sadar kita. Semoga teknik ini dapat membantu Anda bila Anda punya banyak pilihan dengan mempergunakan pendul ini. Dan teknik ini saya pelajari waktu saya belajar di practitioner hipnoterapi NLP. Jadi ini bukan karangan saya, ini guru yang mengajarkan. Dan pendul ini sangat mudah dibeli di mana-mana bisa saja, karena harus berat, dan dia harus maksudnya berat di bawah supaya mudah. Dan Anda kalau waktu memegangnya itu jangan digerakkan, diamkan aja, karena pikiran alam bawah sadar Anda akan menggerakkannya. Jadi percayailah pikiran alam bawah sadar. Kalau Anda bisa kontak dengan pikiran alam bawah sadar Anda, dan pikiran alam bawah sadar Anda itu selalu mau membantu Anda apa yang terbaik buat Anda. Hanya Anda harus tahu bagaimana untuk komunikasi dengan pikiran alam bawah sadar Anda, yang bisa Anda lakukan dengan meditasi, hipnoterapi, dan sugesti, afirmasi, supaya memprogramkan pikiran alam bawah sadar Anda. Jadi kalau Anda mempunyai blok-blok, maka harus Anda masukkan sebanyak-banyaknya positif, sugesti, afirmasi, dan Anda banyak melakukan meditasi. Karena dengan melakukan meditasi, Anda mengosongkan pikiran-pikiran Anda, sehingga Anda mudah untuk menerima sugesti-sugesti baru atau program-program baru. Jadi saya harap Anda telah melihat video-video Money Magnet saya dari part 1 sampai 4 yang ke-72 ini, dan tetap update sampai yang video sampai 100. Semoga video-video saya ini telah banyak memberikan manfaat kepada Anda dan memotivasikan Anda, dan semoga Anda bisa memberikan like-nya kepada video-video saya. Semoga video-video saya ini banyak yang melihat dan banyak manfaatnya kepada banyak orang. Dan marilah kita untuk bermeditasi dengan sounds bunyi cinta, yang mana Anda bisa lanjutkan dan Anda lepaskan semua perasaan-perasaan negatif-negatif, blok-blok yang saat ini sedang berkecamuk di dalam tubuh Anda. Dan usahakan untuk memfokuskan, relax, dan yang hanya Anda fokuskan adalah merilekskan seluruh tubuh Anda. Lepaskan semua beban-beban pikiran.
hembuskan semua perasaan-perasaan yang berat di dalam hati Anda. Ambil napas dan hembuskan. Sambil Anda saat ini rileks, duduk, bersantai, atau mungkin Anda memandangi video ini sambil membayangkan cinta di tangan Anda, warna-warna cinta, bentuk cinta, sinar cinta, warna cinta bersinar di tangan Anda. Dan rasakan bunga cinta, buah cinta bercahaya menerangi tubuh Anda saat ini. Rasakan cahaya cinta ini menerangi tubuh Anda, memberikan kebahagiaan, kedamaian. Bayangkan saat ini Anda diselubungi kabut cinta, warna cinta, dan Anda rasakan kebahagiaan saat ini. Rasakan kedamaian. Bayangkan selubung kabut cinta, warna cinta menyelubungi, menyelimuti Anda saat ini. Dan pikiran Anda kosong, tenteram, damai. Dan kembangkan perasaan ini 100 kali lipat, perasaan bahagia ini, ketenangan ini,